Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespon pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS. Presiden meminta agar semua pihak harus menghormati proses yang berlangsung. Ya, kita menghormati, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam.